Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah bainana wa bain qawmina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bil khair. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Amin ya rabbal 'alamin. Allahumma dzakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana kita masih lagi diberikan peluang, ruang dan juga kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama dengan orang-orang yang beriman, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah mengekalkan kita dalam jalan hidayah ini, memberikan kekuatan untuk kita terus berusaha berada di dalam jalan Allah Subhanahu wa taala, berusaha dan terus berupaya untuk melaksanakan tanggungjawab yang telah difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dengan cara yang sebaik-baiknya. Mudah-mudahan nikmat yang kita perolehi pada hari ini akan terus berkekalan dan akan terus juga kita kongsikan kepada sahabat-sahabat kita, kepada kaum keluarga kita, kepada jiran-jiran kita yang masih lagi belum berpeluang, insya-Allah, untuk sama-sama berada di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada minggu ini kita akan beralih ke hadis yang baru setelah kita menyelesaikan perbahasan dalam hadis yang ke-6 dalam matan Al-Arba'in itu. So, pada malam ini kita akan masuk pada hadis yang ke-7. Yang diriwayatkan oleh Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari. An Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasiha qulna liman qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'amatihim. Rawahul Muslim. Anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasiha qulna liman qala lillahi wa likitabihi wa lirasulihi wa liaimmatil muslimina wa 'amatihim. Rawahul Muslim. Daripada Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW telah diriwayatkan bersabda, agama itu adalah nasihat. Ad-dinun nasihat. Agama itu adalah nasihat. Lalu kami pun bertanya kepada Rasulullah SAW, liman, untuk siapa ya Rasulullah? Nabi pun menjawab, bagi Allah dan bagi kitabnya dan bagi rasulnya dan bagi imam-imam kaum muslimin dan bagi orang ramai daripada kalangan mereka. Riwayat daripada Muslim. Baik, syarahan hadis ini. Hadis ini adalah sebuah hadis yang lengkap, lagi sempurna sekalipun ia sangat ringkas. Kerana Nabi hanya mengatakan dalam hadis ini ad-dinun nasiha. Yang kita tahu din tu dinlah, agama. Nasihat tu nasihatlah. Tapi ulama mengupaskan ataupun yang lebih khususnya Dr. Mustafa Abdul Rahman mengupaskan bahawa hadis ini sangat lengkap walaupun dia ringkas. Kerana maksudnya adalah untuk menerangkan nasihat agama yang berhubungan dengan kepercayaan dan hubungan antara sesama pemeluknya dalam perkara yang bertalian dengan kebaikan bersama dalam agama Islam.
Kerana dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahawa agama itu ataupun cara hidup yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah merupakan nasihat. Dan nasihat itu umumnya mengetahui, kita semua mengetahui, apabila seseorang itu memberikan nasihat, maka nasihat itu bermaksud untuk menghendaki kebaikan kepada orang yang diberikan nasihat berkenaan. Itu maksud nasihat kat situ. Bahawa agama itu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan kebaikan-kebaikan. Din itu sendiri adalah kebaikan-kebaikan. Yang berupa ataupun yang dikehendaki supaya kita ini sebagai orang yang beriman, orang yang mengaku sebagai orang yang beriman ini mendapat kebaikan hasil daripada din yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa sahaja yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang merupakan yang kita panggil sebagai din itu ataupun agama itu ataupun cara hidup itu, akhirnya yang mendapat manfaat itu adalah manusia, kita sendiri. Bukan nak memberi manfaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah itu sendiri sudah terkaya daripada segala sesuatu. Allah tidak memerlukan manusia untuk menyembahnya, untuk menjadi agung. Allah tidak memerlukan manusia untuk menyembahnya, untuk menjadi hebat. Yang digambarkan melalui 99 nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu. Allah tak perlukan kita semua sebenarnya. Tetapi apa yang Allah tujukan ataupun Allah apa yang Allah perkehendakkan daripada agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah supaya kita sendiri itu, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala itu, akhirnya akan mendapat kebaikan hasil daripada agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejak daripada penurunan ataupun pengutusan Nabi Adam alaihi salam kepada sehinggalah kepada penghulu segala nabi dan rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya itu bertujuan untuk memberi kebaikan kepada manusia, kebaikan kepada para pimpinan manusia, tidak lebih dan tidak kurang dan tidak lain daripada tujuan itu. Kerana din itu sendiri merupakan cara hidup. Din itu sendiri ditakrifkan sebagai cara hidup. Kerana Allah Subhanahu wa taala lah yang menjadikan manusia, maka Allah Subhanahu wa taala lah yang Maha mengetahui apa yang terbaik oleh untuk manusia. Untuk hamba-hambanya, untuk semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dengan penciptaan jinnya, apatah lagi manusianya dengan makhluk-makhluk yang lain. Kita semua selalu tertanya-tanya apa, kadang-kadang tu kan, apalah gunanya Allah menciptakan makhluk-makhluk yang kecil tu kan, nyamuknya, langaunya, apa semua tu, apa gunanya? Tapi semuanya ada tujuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bumi ini diciptakan bulat? Walaupun dahulu sebelum adanya ataupun sebelum majunya pengetahuan manusia, manusia menyangkakan bahawa bumi ini adalah datar. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit sedemikian rupa, bulan sedemikian rupa, matahari sedemikian rupa? Kenapa perlu beredar melalui orbit-orbitnya dan sebagainya? Kenapa bintang bergugusan sebegitu? Kenapa ada buruj dah, ada itu, ada hari ini, ada apa lagi? Semuanya itu tujuannya hanya satu, untuk memberikan kebaikan untuk manusia akhirnya. Sebagai
khalifah makhluk yang telah diakui, yang telah diciptakan tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala. Dr. Mustafa Abdul Rahman menyambung perbahasannya dalam mentafsirkan hadis ini ataupun dalam mengupas hadis ini dengan menyatakan bahawa pada hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada menerangkan perkara yang berkenaan dengan nasihat dalam agama. Agama itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nasihat. Perkataan ini menimbulkan pertanyaan dari sahabat kerana mereka ingin mengetahui kepada siapakah nasihat itu dalam hubungannya dengan agama. Bila Nabi sebut ad-dinun nasihat tu masing-masing tertanya-tanya lah. Para sahabat tertanya-tanya. Bahkan kita pun kalau kita tidak didedahkan dengan penerangan hadis ini pun kita akan tertanya-tanya. Agama tu nasihat. Selalunya nasihat ni kita bagi daripada orang A kepada orang B ataupun daripada A kepada kumpulan B begitu dan sebagainya. Maka para sahabat pun tertanya-tanya. Apakah yang dimaksudkan dengan perkataan Nabi itu sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah dalam jawapannya menegaskan bahawa nasihat itu adalah bagi Allah, bagi kitabnya, bagi rasulnya. Demikianlah diterangkan hingga akhirnya sebagaimana hadis yang telah disebutkan tadi. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahawa nasihat yang dimaksudkan itu adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama sekali adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Untuk kitab-kitabnya. Untuk rasul-rasulnya dan untuk umat muslimin secara keseluruhannya. Agama itu adalah nasihat bererti bahawa agama itu terletak pada nasihat. Sebab pada nasihat mengandungi taat kepada Allah dan kepada Rasulnya, beriman serta beramal dengan kitab dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bahawa dengan nasihat itu Allah Subhanahu wa taala melalui agamanya itu menjelaskan kepada manusia bagaimanakah untuk beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Melalui agama yang diturunkan itu menjelaskan untuk kitabnya bahawa melalui kitabnya lah Allah Subhanahu wa taala menurunkan ajarannya, menjelaskan suruhannya, menegaskan larangannya. Dan melalui nasihat itu jugalah melalui lisan rasulnya agama itu disampaikan, nasihat itu disampaikan kepada umat manusia, kepada hamba-hambanya yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apakah maksud nasihat? Agama Islam adalah agama Allah. Dr. Mustafa mengupas bahawa Islam adalah agama Allah Subhanahu wa taala. Innad dina indallahil Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahawa sesungguhnya agama yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah Islam. Cara hidup, cara manusia untuk bermuamalah itu adalah cara yang telah ditentukan, yang dinamakan sebagai Islam itu sendiri. Penyerahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana Islam itu sendiri bermaksud penyerahan kepada Allah. Bahawa segala yang kita lakukan ini hendaklah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala pengakhirannya. Kita buat sesuatu perkara kan, kita bercakap sesuatu perkara, semuanya akhirnya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai penghukum dan sebagai pemberi ganjarannya. Bukan manusia, bukan makhluk,
bukan pemimpin, bukan raja, bukan pasangan, tetapi Allah Subhanahu wa Taala. Pengertiannya ini sudah umum diketahui. Dan agama menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nasihat. Dalam bahasa Arab, perkataan nasihat mengandungi maksud supaya yang dinasihati mendapat keuntungan atau faedah. Itu makna ataupun maksud umum nasihat. Supaya orang yang menerima nasihat, orang yang menerima nasihat itu akhirnya akan memperoleh kebaikan ya, yang ingin disampaikan oleh yang memberi nasihat. Dan perkataan nasihat itu diambil dari perkataan nasuha ar-rajul saubahu. Nasuha ar-rajul saubahu. Bermaksudnya seseorang lelaki yang menjahit kainnya. Nasuha itu pada asalnya bermaksud menjahit daripada perkataan nasuha. Iaitu menyambung cebisan-cebisan kain. Menyambung cebisan-cebisan kain yang akhirnya akan menjadi baju yang boleh memberi manfaat kepada pemiliknya. Mana tadi? Dengan ini diartikan bahawa orang yang memberi nasihat itu bermaksud untuk memberikan kebaikan kepada orang yang dinasihati, sebagaimana orang yang berkehendak untuk kebaikan kainnya dengan jalan menjahitnya bila telah koyak ataupun bila telah ataupun bila sebelum menjadi baju. Maksudnya dia menyambung cebisan-cebisan itu supaya menjadi sesuatu yang memberikan manfaat kepada pemiliknya ataupun kepada orang yang nak diserahkan kain berkenaan ataupun baju berkenaan. Hujungnya adalah untuk memberikan kebaikan. Sebab itu kalau apa perkataan-perkataan ataupun tunjuk ajar yang membawa kepada keburukan sebenarnya bukan nama nasihat. Tak ada nasihat yang buruk ni, tak ada sebenarnya. Yang ada nasihat ke arah kebaikan. Jadi kalau orang gunakan perkataan nasihat itu untuk sesuatu keburukan, itu bukan nasihat. Kerana nasihat itu asalnya adalah untuk memberikan kebaikan kepada orang yang dinasihati. Nak gunakan istilah apa? Wallahu a'lam. Tanyalah guru bahasa. Tanyalah guru bahasa. Apa perkataan ataupun apa istilah yang sesuai itu? Sindiran ataupun tak tahulah. Tanya. Ada munshi bahasa ke sini? Tahulah kalau ada munshi bahasa bolehlah tanya. Saya bahasa Melayu dapat 3. Yang dapat satu siapa? Saudara Nizam dapat 1 lah kot. Tapi dapat 3 pun dapat anugerah juga. Alhamdulillah. Mana sampai tadi? Atau diambil berat perkataan sesuatu perkataan berkenaan. Nasahatul asal. Artinya aku menapis manisan. Nasahatul asal. Dia juga bermaksud menapis. Maksud menapis kat sini, mengeluarkan yang tidak baik dan hanya mengambil yang baik sahaja. Nasahatul. Nasahatul rajul atau nasahatul asal bermaksud menapis madu tadi supaya dapat yang jernih, dapat yang boleh dimakan, dapat yang boleh diberikan ataupun diambil manfaat. Dengan ini diartikan pula bahawa orang yang memberi nasihat hendaklah menggunakan kata-kata yang sudah dipilih dan telah dihalusi serta ikhlas bersih dari maksud yang tidak baik. Jadi nak memberi nasihat itu pun dia ada selok belok, ada kemahiran kan, ada seninya. Nak bagi nasihat ni ada seninya, perkataannya baik kan,
tujuannya ikhlas, hanya untuk memberikan kebaikan kepada orang yang dinasihati, sesuai dengan orang yang menerima. Kan kena tengok orang juga, orang ni jenis macam mana. So nasihat itu dalam bentuk macam mana, kan? Kalau jenis orang yang apa tu, suka marah-marah, kan? Mungkin ada caranya yang tersendiri, kena tengking ke macam mana ke, wallahu a'lam. Tapi dia kembali kepada penerimanya. Supaya cuma secara umumnya orang kata nak bagi nasihat tu kena kena dengan cara yang baik, tidak memalukan, dan sebagainya. Jaga maruah, jaga harga diri orang yang diberikan nasihat. Sebab itu tidak semua orang boleh bagi nasihat, kan? Tanya kepada saya, saya pun belum tentu boleh bagi nasihat. Boleh bercakap je lah, kan? Kita kepada anak pun belum tentu boleh bagi nasihat, kan? Mak kita dengan isteri kita, kan, pun ada caranya kalau nak bagi nasihat. Tak sama dengan cara kita bagi nasihat dengan saudara Ahmad Nazri, taklah sama, kan? Cara kita bercakap dengan isteri, cara kita cakap dengan Ahmad Nazri, lain macam Ahmad Nazri nanti, kan? Nah, jadi masing-masing ada ada caranya, sesuai dengan orang yang yang ditujukan, nasihat berkenaan. Yang kedua, apakah yang dimaksudkan dengan nasihat bagi Allah, kitabnya dan rasulnya? Dr. Mustafa Abdul Rahman mengupas ataupun meneruskan perbahasannya bahawa maksud nasihat bagi Allah ialah beriman kepadanya menurut pengertian yang sebenar, serta menghapus sama sekali sebarang sifat dan bentuk apa tu? Apa tu, boleh baca tak? Penyengutuan. Penyengutuan. Tak pakai spek. Tahu mata tak nampak tu, lupa bawa spek. Segala bentuk dan bentuk penyengutuan baginya dalam i'tikad dan ibadah dan beramal menurut yang diperintahkannya. Jadi maksud nasihat untuk Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah melalui agama yang diberikan, melalui agama yang diturunkan itu, Allah Subhanahu Wa Taala menghendakkan agar kita benar-benar beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan asmaul husnanya yang 99 itu, dengan sifat-sifatnya yang wajib kita ketahui, yang wajib kita imani, yang wajib kita boleh kupas dan berikan dalil kenapa Allah mesti bersifat wujud, qidam, baqa dan sebagainya itu. Tujuannya supaya keimanan kita benar-benar ikhlas, benar-benar tuntas, benar-benar betul kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam bentuk keimanan, rukun-rukun iman yang enam dan sebagainya itu, dan juga agar ibadat yang kita lakukan benar-benar hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala, benar-benar mengikut apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, baik ibadat dalam bentuk ibadah yang khusus ataupun ibadah yang yang umum. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Segala perkara yang dilakukan oleh manusia, perbuatan-perbuatannya, perkataan-perkataannya, muamalah-muamalahnya, pergaulan-pergaulannya, urusan-urusannya, jual-beli dan sebagainya itu, semuanya harus sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kesemuanya ada itu adalah ibadah kepada Allah. Yang kita lakukan ini semuanya adalah bentuk sebenarnya ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Tidak ada yang kita lakukan melainkan kesemuanya sepatutnya diarahkan untuk mendapatkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Perginya kita ke surau untuk berjemaah, solatnya kita, puasanya kita dan sebagainya, jual belinya kita, bawa kenderaannya kita, bekerjanya kita, bergaulnya kita dengan sahabat-sahabat, dengan kaum keluarga, dengan apa tu, bapa mertua, mak mertua, kan, dengan besan dan sebagainya, bergaulnya kita dengan jiran-jiran, sama ada muslimnya baik ke tak muslimnya baik ke, semuanya kita hendaklah tujukan untuk dapat keridaan Allah Subhanahu wa taala. Kerana kesemuanya terangkum di dalam perkataan din, cara hidup yang Allah hendak kita lalui, yang Allah hendak kita ikuti, yang Allah hendak kita amalkan. Kerana semuanya telah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta masuk ke tandasnya, keluar tandasnya, makannya, minumnya yang hanya berkaitan dengan diri kita sendiri pun semuanya ada peraturan-peraturan, ada tata cara-tata cara. Nak berpakaian, kalau ikutkan kan kita je kan. Apa kaitan dengan orang lain? Mana ada kaitan dengan wak? Tapi sebenarnya walaupun hanya ada kaitan dengan kita sendiri, itu adalah sebenarnya muamalah kita untuk diri kita, kan? Macam mana kita menjaga diri kita dalam aspek menutup aurat, dalam aspek menjaga kesihatan, kan? Tak betul kalau orang kata, kalau orang katalah, ada orang kata kubur lain-lain kan, kubur asing-asing. Tak ada, tak betul. Kerana walaupun kubur asing-asing, semuanya ada kaitan dengan masyarakat, dengan orang yang di sekeliling kita, kan? Tak ada orang kata boleh mati gali kubur sendiri, kapan sendiri, mandi sendiri. Kalau boleh terhebat sangatlah tu. Siap buat lubang dalam rumah. Nak buat apa tu? Ni untuk saya nak mati nanti. Jadi kalau tahu nak mati bila tu, duduk dekat atas katil tu, siap mandi apa semua siap. Boleh ke? Tak boleh juga. Ini tak ada, tak ada istilah kata kita hidup nafsi-nafsi, sendiri-sendiri, tak ada. Semuanya saling berkait dan semuanya bertujuan untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk mengelakkan daripada kita melakukan penyengetuan tu tadi, ni dalam kita bermuamalah, dalam kita beribadah, dalam kita melayari bahtera hidup kita ni, dengan agama itu, dengan nasihat yang dibawa oleh agama itu, maka Allah bertujuan untuk memandu supaya tidak ada sebarang penyengetuan dalam setiap perkara yang kita lakukan. Apatah lagi dalam kita melaksanakan tanggungjawab kita sebagai hamba-Nya dengan ibadah-ibadah khususnya dan juga ibadah-ibadah umumnya. Kerana akhirnya nanti kita akan memohon keridaan pada Allah, balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa pun sahaja yang kita lakukan ini, akhirnya kita akan mohon pembalasan daripada Allah supaya Allah meridai amalan baik yang kita buat, mengganjari amalan yang kita lakukan, kan? Sama ada dalam bentuk menunaikan perintah atau meninggalkan larangan, kan? Sama ada menunaikan perintah atau meninggalkan larangan. Kerana kedua-duanya itu juga adalah dalam bentuk ibadah. Kita menahan godaan ataupun keinginan untuk melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu juga mendatangkan pahala. Jangan kita anggap
ibadah itu hanya melakukan perintah saja. Kan? Meninggalkan larangan itu juga adalah sesuatu yang mendapat pahala. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabat, ini diriwayatkan, Rasulullah bercerita tentang subhanallah, bagaimana seseorang yang mendatangi istrinya yang memuaskan nafsunya kepada istrinya itu juga Allah, apa Nabi mengatakan akan mendapat pahala. Lalu para sahabat pun bertanya, aib puas nafsu pun dapat pahala? Maka Nabi pun menjawab, apakah pendapat kamu jika seseorang itu melakukannya terhadap ataupun dengan secara yang haram, adakah dia mendapat dosa? Sahabat pun menjawab, ya ya Rasulullah, maka begitulah jika dia melakukannya kepada isterinya, maka dia pun mendapat pahala. Maksudnya kita buat sesuatu kalau ikut syariat itu juga dapat pahala. Meninggalkan kita daripada melakukan sesuatu yang haram itu juga akan mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Meninggal apa yang dilarangnya, mengingati kebesarannya di atas segala kebesaran. Meninggalkan apa yang dilarangnya itu juga adalah sesuatu ibadah. Mengingati kebesarannya atas segala kebesaran. Mengaitkan segala nikmat, segala kemudahan, segala fadilat itu kita mengingatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga adalah nasihat ataupun kebaikan yang Allah inginkan daripada agama yang diturunkan melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mensyukuri nikmatnya yang tak terhitung banyaknya serta tak ternilai hikmahnya dengan menggunakannya di jalan yang baik dan sejahtera. Supaya kita menggunakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu ke arah kesejahteraan, ke arah ataupun melalui dengan cara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan Ustaz Gunawan dah habis dah kupas apa tu kitab apa tu, Syekh Abdul Qadir Al-Mandili tu kan. Apa kitabnya? Menawar bagi hati. Kau boleh lupa pula. Sebab saya pun kupas kitab yang sama. Tapi dekat Bandar Seri Permaisuri lah. Kan? Dekat Bandar Puteri tak laku, kita pergi Bandar Seri Permaisuri. Okey. Sebulan sekali juga. Baru masuk anggota yang ketiga, lidah. Lambat lagi lah. Ustaz Gunawan berapa tahun dah? Dekat 10 tahun je. 10 tahun. Ada nyawa lagi dah tidak nak habiskan kitab tu. Inilah maksud dari pengertian nasihat bagi Allah Subhanahu wa taala. Bukan maksudnya kita menasihati Allah. Tapi maksudnya melalui agama itu Allah inginkan kebaikan untuk hamba-Nya, agar di akhir nanti hamba-Nya akan tergolong dalam golongan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala radiyatan mardiyah. Kita kembali kepada Allah dalam keadaan kita redha dengan Allah dan Allah redha dengan kita. Amin. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan yang itu. Yang pada hakikatnya adalah nasihat kepada dirinya sendiri. Kerana Allah tidak memerlukan sebarang nasihat seorang daripada hamba-Nya. Baik. Maksud nasihat bagi kitab-Nya ialah beriman dengan kebenarannya dengan beramal mengikut petunjuk dan pengajarannya. Manakala nasihat kepada kitab itu adalah maksudnya
supaya kita mengambil apa yang terkandung dalam kitab Allah Subhanahu wa taala itu, daripada segala ajaran, segala kebenaran, segala tunjuk ajar, segala larangan, segala tegahan, segala suruhan itu, yang akhirnya akan memberikan kebaikan kepada manusia itu sendiri. Kitabnya ialah perkataan yang diwahyukan kepada Rasulnya. Kerana asal perkataan kitab itu adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Berapa ramai daripada kalangan kita yang apabila kita membuka Al-Quran itu, sebelum kita baca ataupun kita mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim ataupun a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tu kita sedar bahawa itu adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala. Ni berapa ramai daripada kalangan kita yang bila kita nak baca tu, ini kata-kata Allah ni kepada aku. Kan sampai ada kumpulan nasyid tu kan, apa tajuk lagunya? Surat Cinta. Berapa ramai daripada kalangan kita baru nak buka ni, ini Allah bercakap dengan aku ni. Fatihah yang 7 ayat Allah bercakap dengan aku, apa yang Allah nak cakapkan, ayat pertama sehinggalah ayatnya yang terakhir. Jadi itu satu cara, satu cara supaya kita apabila kita baca Al-Quran itu, kita merasa dekat, kita merasa rindu, kita merasa khusyuk, kita beria-ia untuk mentadabur apa yang kita baca. Bukan hanya setakat nak mengutip pahala. Satu huruf 10 kebaikan. Bismillah ada berapa huruf tu? Kira kali, oh banyak pahala aku ni. Ya betul, itu yang Allah janjikan, itu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Tetapi yang jauh lebih daripada itu, menginsafi bahawa Allah sedang bercakap dengan kita. Kekasih has apa, kekasih hakiki kita sedang bercakap dengan kita. Melalui kitab yang disampaikan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Okey, insya-Allah masuk, kita berhenti kat situ. Insya-Allah kita sambung pada kesempatan yang akan datang. Baik, pada Allah Subhanahu wa taala, salah dan silap daripada kelemahan saya, mudah-mudahan apa yang kita bincangkan pada malam ini memberikan sedikit sebanyak kebaikan dalam usaha kita untuk kita mencari redha dan mencari ganjaran Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.